Hai guys, jumpa lagi di Sebangian Family. Gimana guys, kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ini ada, mau kita review lagi Rotus Emira nih guys. Factory Fresh juga nih guys. Factory Fresh juga sama kayak ini sih ya. Berarti nomor 2, ini nomor 5 nya nih guys. Nomor 3 ya. Nomor 2 sama nomor 3 nih. Ini ada Rotus Emira ya guys ya. Dia built-in-nya di 2022, baru nih guys. Rotus Emira, belakangnya belum ada tampo yang apa berarti ya. Ini ada tambang lotusnya, ini sampingnya cuman kayak ledekukan-ledekukan aja gitu ya. Belum ada spion. Nah, terus selanjutnya seterusnya nih dia kata ada ini juga ya. Ada lambang si Lotusnya sendiri nih guys, tuh official, nanti diimpor dari Malaysia. Nomor 3 dari 5 ya, si Factory Flash Lotus Emira. Nah, untuk Hot Wheels sendiri 221/250 nih guys. Warnanya merah bagus Lotus ya. Nah, Lotus sendiri kita belum ada sih di koleksi kita ini ya. Belum ada di sini, kayaknya adanya di satu lagi sih guys. Nah, sini ada ini juga ya, Gundam Freedom, ada Sanji, ada RX-178, ada RX-782 nih. Ini ada Lotus Emira ya guys, bagus banget nih guys. Untuk velgnya bagus sih, dia velg racing banget tuh. Terlihat bagus velgnya. Ini ada ini juga ya, ada apa namanya, ada detail ini juga nih guys, siapa namanya tuh. Ada detail ininya nih guys, grillnya, keren. Oh, ada tulisan Lotusnya guys, bagus banget tuh. Terus ada ininya, ada kayak diffuser gitu ya di bagian belakangnya tuh, keren. Ini mobil racing banget nih si Lotus ya. Ada detail lampu, ada. Nah, ini factory fresh 3 dari 5. Nah, ini 121/250. Mana guys, tapi base nya masih plastik nih guys ya, 2022 nih base plastik, karena sama sekali nggak berat ya guys. Menurut kalian gimana guys, bagus nggak untuk kalian koleksi untuk ininya Lotus Emira? Kalau bagus jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen ya guys ya, untuk dukung terus channel Sebangian Family guys. Gimana guys, menurut kalian beli aja nggak apa enggak? Nah, ini kita mau bahas lagi nanti di koleksi kedua kita guys ya, karena ini bagus banget, bisa kita show kalian untuk detail-detailnya dari segi lampu, dari segi apa namanya nih guys. Ini ada grillnya ya guys ya. Nah, ini belum ada lampu tembaknya, tapi detailnya. Nah, belakangnya juga ada tulisan Lotus detail ya. Ini kaca masih pakai kaca warna hitam ya guys ya. Terus ada silver gitu di velg ya guys. Oke guys, semoga sehat selalu. Semoga sehat terus semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, share untuk dukung channel apa, dukung terus channel Sebangian Family guys. Nah, di sana banyak banget video review, video unboxing, video unlock juga yang bisa kalian tonton sebelum kalian membeli guys. Oke guys, sehat selalu ya guys. Stay tuned. A few moments later. Hai guys, jumpa lagi di Sebangian Family. Ini di koleksi kedua Abang Kenzo ya guys ya. Ini ada Lotus Emira nih guys, bagus nih warna merah, cakep lah ya guys ya Lotus Emira kita. Nah, ini ada detail Lotusnya nih, nice, lambang Lotusnya guys ya tuh. Kalian bisa lihat tuh guys, Lotusnya ada. Nah ya, Lotus. Nah, sini juga ada tulisan Lotus ya guys ya. Nah, ini peleknya bagus ya guys ya, tembus loh ke dalam ya. Jadi dia walaupun peleknya plastik, cuma tembus ke dalam, bagus nih tipe peleknya. Cuman hitam aja nih. Tuh itunya kacanya hitam full black ya. Ini Lotus Emira ya guys ya, tuh Lotus Emira 2022 nih guys, biasanya masih plastik. Nah, ini bagus nih untuk grillnya, bagus untuk fog lampnya, tapi belum ada fog lampnya ya dia. Tuh cuman kosongan aja, cuman udah ada tampo lampunya, udah ada ya guys ya, tampo lampu udah ada. Ini Lotus. Nah, bagus banget nih guys, menurut kalian gimana? Kalian koleksi gak nih untuk Lotus Emira? Nah, mau kita show aja kalian guys Lotus Emira kita. Nah,
Nah, jadi ini ada Lotus Emira guys ya. Dia salah satu factory fresh ya guys ya. Jadi ini nomor 3 dari 5 nih guys. Di sini ada Gundam Freedom juga guys yang selalu menemani kita. Ada Sanji, ada RX178 juga nih guys. Sangar nih guys. Ada juga RX782 juga yang biasa nih ya. Mantap guys. Nah, jadi kalian juga bisa lihat-lihat nih guys koleksi kita. Di sini ada banyak nih, ada Tomica Nissan Skyline, ada juga yang nih guys ya. Mercedes-Benz yang dapat dari case ini guys. Ini Mercedes-Benz nih bannya karet ya guys ya. Ini kalau ban karet gini. Bagus guys ya. Peleknya juga cakep. Nah, terus ada tulisan Hot Wheels juga nih guys nih. Wih, keren guys, livery-nya pink hitam full black ya. Tuh lengkap tuh guys, untuk ininya juga ada tuh. Kita lengkap tuh MI Evo ya guys ya tuh. Bagus versinya. Tuh guys. Nah, gimana guys, bakal kalian koleksi enggak nih kalau untuk Lotus Emira sendiri? Dia warnanya merah ya guys ya. Nah, warna merah lainnya kita juga ada nih, Tomica Mitsuoka Rockstar. Jangan lupa nonton ini ya guys ya, ulasannya Mitsuoka Rockstar juga ada di YouTube kita. Nih, kita juga punya Ford juga nih guys, Ford Mustang SVO ya guys ya. Pengatau sih, nah Mustang SVO tahun 84 nih, 2011 guys. Bagus juga sih Mustang, yang penting kita real car sih yang kita koleksi ya guys ya. Gimana guys, udah pada punya belum nih si Lotus Emiranya guys? Bakal kalian beli nggak kalau untuk Lotus? Kita juga ada sih ya, untuk itinya kita beli Legonya sih warna hijau ya, Lotus juga Elviza kalau nggak salah namanya. Itu guys. Oh guys, jangan lupa kepoin Instagram kita ya guys ya, di Sebangyang Family. Kita juga ada di TikTok Sebangyang Family guys. Jadi kepoin juga Instagram kita, situ kita juga update juga. Nah, buat kalian juga bisa komen-komen juga di Sebangyang Family di ini ya, di Instagram kita atau TikTok kita guys. TikTok lagi kita coba ini dulu nih guys, kita upload setiap hari juga. Untuk Instagram juga sama guys, kita upload setiap hari juga nih. Oke, semoga sehat-sehat ya guys ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tonton semua konten-konten yang ada di channel Sebangyang Family. Semoga kalian pada sehat, sukses juga pada buat kalian semua. Jangan lupa ini ya guys ya, jaga kesehatan juga. Hope you like our video guys. Don't forget to share, like, and watch our video ya guys ya. Oke, bye-bye guys. Thank you guys for watching.